rest area yang bolehin karavan masuk, jadi terpisah dengan yang buat mobil umum. Nah ini yang khusus karavan nih, gede banget ini memang rest areanya, pantesan kok boleh karavan masuk. Ada motor-motor juga, tuh karavan semua. Itu dia rest areanya tempat banyak caravan spots at the minute. Right. So what you'll have to do is drive all the way around and park with the HGVs. It's quite quiet in there today. Oh, ternyata. Right. You're allowed to do that, aren't you? Oh, yeah, you'll be fine. Yeah. Okay. Ternyata penuh, jadi kita disuruh pindah ke tempat apa itu? Apa sih truk-truk? Tuh ada outdoor areanya, orang pada duduk di luar karena hari ini tuh cakep banget udaranya. People sitting outside, baby. Ian lagi di toilet teman-teman di karavan. Aku mau ngemil. Ini aku udah bikin kacang almond, cemilan kacang almond dan kacang mede. Aku masukin air fryer. Ini tanpa minyak, tanpa garam, tanpa gula. Awal-awal itu agak berat ya, tanpa garam, tanpa gula. Tapi lama-lama biasa kok teman-teman, karena karena udah biasa. Lama-lama jadi enak juga. Karena mau ubah kebiasaan tuh butuh waktu ya. Jadi garing banget kacang almondnya. Hello. Fan, you put her on the floor. My butter? Yeah, the margarine. I don't know what. It's on the floor. Oh, I forgot to put it in the fridge, I think. Oh my god. If you put it in the fridge then? You press that silver button. Ah, that's good, yeah. Yeah, I put it in the fridge, yeah. Okay. Do you need to use it? Yeah, I'll go soon. I want to lock it up if you're not going to use it while I remember. Okay. Just lock it now, please. I'll do that. Yeah. Okay. Kata Ian, aku lupa masukin mentega di ini. Butternya di kulkas, jadi ada di lantai. Ya ampun. Kok aku bisa lupa? Tadi kayaknya lagi masuk-masukin makanan ke kulkas, terus butter ketinggalan di lantai. Camping teman-teman, ini lagi nyantai-nyantai, lagi duduk. Tadi udah ngopi, udah makan brioche. We are relaxing now. No. Makan kacang. Sekarang lagi minum orange juice. Jadi ini enaknya kalau camping kita nggak harus selalu keluar, tapi bisa juga nyantai-nyantai. Jadi tempat camping, ini tempatnya enak banget. Dan hari ini cerah, it's a lovely day. Mm. Tapi agak-agak ini. Di kalau nggak di bawah matahari agak-agak ada menurut aku ya. Ian sih enggak. I think it's a bit chilly. It's really warm over there. Yeah. And it's quite chilly over here. Hmm. Kalau kita duduk itu di bawah matahari enak banget, tapi kalau kayak begini nggak di bawah matahari, menurut aku sih agak-agak agak-agak dingin dikit. I feel a bit chilly. Ini tempat campingnya kecil. Jadi cuma ada 5 karavan. Tapi enak banget, tenang, pokoknya it's very peaceful.
It's very quiet and peaceful. It's nice. Kita sih kurang suka tempat camping yang besar yang ramai banget, lebih suka tempat camping yang kecil-kecil gini aja, jadi tenang, kita bisa nyantai gitu. You enjoying your relaxing after a long drive? Yeah. Iya, tadi nyetirnya jauh. Oh, 5 jam kayaknya. Iya, 5 jaman kita tadi nyetir baru sampai sih. Was it 5 hours I think? You think? 5 ish. 9 to 2. Yeah. 5 ya. Kita berangkat jam 9, nyampe sini tuh jam 2 lebih dikit. Jadi sekitar 5 jam. Dan kita tadi break 2 kali dan kebetulan kita dapat rest area yang karavan itu bisa masuk. Mungkin karena ini perjalanan ke Scotland ya. Jadi rest areanya banyak ada yang karavan bisa masuk. You got a good rest area where caravan can park. Good rest here. Jadi definitely. Break 2 kali. Apart from noisy cows. What noisy cows. Break 2 kali terus udah deh nyampe. Ini aku mau kasih lihat ya ke teman-teman tempat campingnya seperti apa. Ini seperti ini tempat campingnya. Ian lagi lagi relax. Yeah, sit under the sun. Nih teman-teman, aduh tenang banget tempatnya, enak banget. Di sini itu nggak ada kamar mandi, cuman ada toilet aja. Coba ya, aku kasih lihat ya. Dan aku lihat tadi itu ada jual madu. Ini aku mau kasih lihat ke teman-teman nih. Ini nih jual madu di sini pakai honesty box. Jadi kita nanti taruh aja langsung duitnya. Tuh madu. Ada yang madu yang masih ada itunya apa sarangnya itu 5 pound sterling 100.000, kalau yang udah di botol itu 85.000. Terus ini ada toilet satu doang karena kan memang cuma 5 karavan kan. Tapi ini tempatnya bersih banget dan rapi. Ini seperti ini teman-teman. Tenang, nggak ada rumah-rumah di pinggiran. Cuma bener-bener ini tempat camping aja. Itu titipan karavan. Jadi sini kalau orang nggak punya parkiran, mereka biasanya titip karavan di tempat penitipan. Nih, toiletnya seperti ini, bersih banget. Seperti ini. Itu karavan kita di situ paling ujung. Si Ian tuh suka banget tuh beginian. Dia bisa-bisa ketiduran di kursi kayak begitu. Beginilah enaknya kalau udah mau masuk summer. Atau you fall asleep. Ini drinking water kita. Kalau ambil air minum. Enak nih tiap tempat karavan ada tempat ambil air minum aja sendiri. Sana buat listrik. Sekaus. Teman-teman tuh ada sapi lagi pada merumput. 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 They're eating grass. Eating grass. Rumput is grass. Grazing. Grazing ya. Yeah. Or grassing, or grazing. Tuh yang kuning-kuning itu tanaman rapeseed teman-teman. Yang minyaknya aku biasa pakai buat masak. Ya. Yeah. Kayak karpet kuning. Lumayan banyak tuh sapinya. Ada kali 6 atau 7 ekor gitu. Tapi sini ada pagar, kita enggak bisa. Can we open this gate? No, too dangerous. Jangan ntar mereka enggak biasa dengan manusia. They don't attack you. They just can they can start running and get trampled and get squashed. Oh, okay. They're not nasty. They don't look nasty. No. They're not nasty, but you don't know. They're a bit unpredictable. Yeah. Ini kita lagi mau keluar jalan sore, teman-teman, karena ini sekarang jam 5 lewat 15. Jadi kita mau jalan sore sebelum makan malam. Itu sapinya itu di sebelah the cows.
aku lagi mau siapin makan malam karena kan udah beli pizza. Tapi kok tiba-tiba aku tuh gak kepengen pizza. Jadi kayaknya buat Ian aja pizzanya. Jadi ini aku pizzanya itu karena aku beli pepperoni, aku keluarin dari kotaknya karena freezer aku tuh kecil, gak muat pas aku mau masukin pizzanya. Jadi aku keluarin aja dari kotaknya. Ini aku cuman mau masukin ke oven aja. Ovennya lagi aku preheat nih. Aku kayaknya bakal makan nasi sama telur sama sambal deh kayaknya. Aku tiba-tiba gak kepengen pizza karena tadi siang itu kan makannya sandwich kan, jadi kayak udah yang kebule-bulean. Aku jadi kangen makanan yang pedes. Aku mau goreng telur. Ini telur dadar aja. Nasinya nanti aku pakai nasi yang ini aja yang udah ready pakai. Nanti aku cuma microwave aja 2 menit. Langsung bisa dimakan, terus pakai timun sama sambal bawang yang aku udah bikin. Ini aku gini aja, simple aja teman-teman, nasi, telur dadar, timun sama sambal, terus Ian makannya pizza. Ini dia pizzanya. Pizza, yeah. Mm. Red hot pizza. With a health warning. Oh, should we pray? Lupa doa. Still very hot. Yeah, do you mind if I eat? No, not too. I need to stop. Mmm. I'll try a bit of the crust because that won't be so hot. This is my comfort food. Feel hot. It's just pizza again. How's the omelette? Lovely, it's nice, it's chili, it's sambal. My sambal. Were they your homegrown cucumbers? No, it's Aldi. Well, hope when you get home they love some little cucumbers. Mmm, no. But we saw it came out already. Cucumber. Yeah, little cucumbers. Kita bagi tugas. Tadi aku siapin makan malam, Ian yang cuci piring. Thank you for helping. Well, you cook dinner, so it's only fair. You wash it, not me. Thank you. Ini pizzanya masih sisa, paling masukin kulkas buat besok. Sekarang udah jam 7 malam. Almost 7. 6:54.
Udah hampir jam 7 malam, kita udah makan malam, udah cuci piring, sekarang mau nyantai aja, mau nonton TV. Tuh Ian lagi cari siaran. I'm looking for. I'm turning the TV. Lagi cari. So I can fall asleep watching. Udah, Ian udah capek banget, you're very tired, I know. Dia udah capek banget nyetir tadi. Jadi kita mau nyantai aja, mau nonton TV. Dan sekian dulu vlog hari ini teman-teman. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye. Bye.